di plastik ya. Halo apa kabar semuanya, semoga dalam keadaan baik dan keadaan sehat ya. Aku mau lanjut dulu belanjanya ya, nanti kita vlogin lagi. Aku beli apa namanya, berapa ini ya, aku lupa. Welcome back my YouTube channel. Hello, hello, hello. Hari ini aku mau belanja bulanan. Seperti biasa, udah lama ya nggak nge-vlog belanja bulanan. Kali ini aku mau belanja bulanan. Oke, ikutin terus ya. Sini aku udah sampai tempatnya. Aku lagi ada di Lotte Grosir Karawang. Di sini tempatnya lengkap banget di sini. Ini aku lagi ada di perlengkapan apa nih? Plastik-plastik. Ya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Aku mau lanjut dulu belanjanya ya. Nanti kita vlogin lagi. Tuh, di sini tuh benar-benar lengkap banget sih, sampai ada kayak gini ya nih di Lotte Grosir Karawang. Wow, lengkap, bagus guys. Sayangnya jauh dari rumahku sih ini, jadi kayaknya belanjanya nggak banyak juga. Kayak gini 5.000 doang dong harganya, dapat 8. Ini banyak banget. Aku mau ambil ini deh. Ini 10 ribuan. Ini melamin. Nah, di sini tuh barang-barangnya murah-murah sih guys menurut aku ya, karena kan kesir. Jadi untuk pembelian partai besar gitu menurut aku lebih murah dibandingkan dengan supermarket yang lain gitu loh. Dan di sini lengkap banget, ada perabotan, ada elektronik juga ada ya. Aku udah pernah kesini tapi nggak belanja bulanan gitu, cuma lihat-lihat aja. Nah, ini lagi nyobain belanja bulanan tapi nggak banyak sih, kecil-kecil aja. Kalau kayak beras sama minyak, rencananya aku mau beli kan aku pakai motor. Di sini juga ikannya segar, daging juga segar, mantul banget deh pokoknya belanja di sini. Sayangnya jauh dari rumahku. Ada juga yang di Cibitung, itu juga jauh, jadi karena di sini aku sekalian jalan-jalan ya. Nah, ini yang aku suka di sini tuh karena ada frozen apa ya namanya nih, buah beku itu, strawberry sama blueberry beku. Terus sayuran bekunya juga macam-macam. Nah, ini nih contohnya nih. Tuh. Blueberry beku. Aku belinya yang strawberry beku, guys. Enak itu dicocol pakai selai kacang, enak banget. Buahnya juga fresh kok di sini. Nah, ini di area susu, sereal gitu juga lengkap. Terus kopi-kopi juga murah-murah ya. Jadi yang buat mau dijual lagi juga bisa beli di sini, guys. Cuman di sini tuh menurut aku kekurangannya adalah panas ya, karena AC-nya kurang gitu. Nah, ini dibungkusnya pakai kardus karena plastik itu bayar. Tapi akhirnya aku beli plastik. Jadi plastiknya tuh per satu piece gitu bayar 5.000, guys. Gede banget sih dapetnya.
kalau kardus ini gratis. Udah sampai rumah, ini belanjaannya. Belanjaanku nggak banyak, nanti aku unboxing semuanya ya. Udah ada yang aku masukin kulkas juga. Sekarang aku mau arisan dulu ya guys. Nah ini aku udah sampai rumah tadi tuh. Barusan aku baru pulang dari belanja. Karena sekarang udah jam 4, aku harus arisan sama ibu-ibu kompleks ini. Jadi aku mau arisan dulu, nanti kita bongkar ya belanjaan aku tadi di Lotte apa aja. Oke guys, kita terus ya, ntar aku videoin deh keseruan arisannya seperti apa. Jadi yuk langsung aja kita capcu. Macet ya, bener ya di sini. Nih, videoin lagi ya. Dede, hai Kak. Masuk vlog. Dadah. Oh, Mahira, say hi dong. Dadah. Malu. Nah, jadi ini aku berangkat arisan guys. Cukup deket sih, cuman jarak beberapa rumah aja dari rumah tinggal aku. Assalamualaikum. Biasa ya ibu-ibu tuh kalau arisan rempong kalau udah kumpul. Tapi ya, seru banget. Ya di sini tuh seru, ramai tetangganya tuh, kompak ya. Masuk vlog. Say hi. Lapar bu. Nih, belakang bagian keuangan. Kok tidur sih orangnya? Untung aja. Belanjaan aku tadi ya. Jadi ini aku ada cemilan-cemilan. Nih, terus ini cemilan favorit aku sama keluarga. Terus beli ini Nutri Koko, ini buat stok sih biasanya. Oh ya, aku lupa gak cantumin harga-harganya. Aku lupa juga, nanti aku taruh di description aja aku belanjanya harus berapa, itemnya apa aja, harganya berapa, nanti aku terus di description box, oke? Ini aku tunjukin aja ya aku belanjanya. Terus aku beli ini juga, ini gula ya. Ini penting banget kan buat ibu-ibu, penting banget kan. Terus aku beli coklat, dark coklat. Terus aku beli, nah aku sambil berdiri aja ya guys. Terus aku beli tisu, penting banget ya. Terus ada beli bumbu-bumbu ini, sasa. Terus ada ini bumbu desa kunyitku. Terus susu kental manis. Nah aku pakai sabunnya ini Gift, yang murah. Murah ya. Terus sampo Pantene. Ditukung bumbu sebagainya. Terus beli kapas. Kapas sudah habis. Terus beli ini Baygon. Baygon. Terus sarden, aku suka banget nih sarden yang extra pedas. Terus beli saus-sausnya yang isi. Terus nanti aku beli ini nih guys, nih apa ini namanya, piring kecil ya, 5.000 tapi dapat 8, banyak banget. Murce. Aku beli pembersih lantai untuk kamar mandi, Excel. Ini aku beli apa namanya, apa ini, aku lupa. Selai kacang. Sepertinya ini, apa nih namanya, mulai. Aku beli ada kornet
Terus sama kita balok. Terus ini kita yang bumbu-bumbu. Nih ya, santan. Ini ada, aku beli ini. Ini apa tuh namanya? Basis, bakso bentuk sosis. Aku belum pernah nyoba, gak tahu ini enak apa enggak. Yang udah nyoba, kasih tau dong. Tulis di kolom komentar ya. Yang udah nyobain, enak atau enggak ini. Cus, tulis di kolom komentar. Terus tadi aku juga beli ati ampela, ini segini 6.000 aja lo guys. Terus sama dada ayam 18.000. Terus beli nugget ya. Nugget, sama merek apa. Sama aku tuh sukanya di Lotte ada strawberry beku, karena kalau di Cikarang itu di hypermart atau Giant di Cikarang itu jarang banget strawberry beku atau blueberry beku gitu. Yang terakhir ini aku beli dua tadi sama suami. Udah deh, segitu aja belanjaan aku. Nah guys, itu tadi belanjaan aku bulan ini, bulan September ya. Jadi ini untuk stok bulan September. Untuk total belanjaan aku nanti aku tulis di bawah dan di kolom description box untuk detailnya ya, belanja apa aja. Kayaknya sih bulan ini aku over budget karena ada hal-hal yang gak penting yang aku beli tadi ya. Seperti itu, terima kasih yang udah setia nonton vlog aku, yang udah ikutin dari sampai akhir, yang gak di skip ya. Terima kasih ya, semoga kalian terhibur, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih semua. Bye-bye, assalamualaikum, terima kasih sudah menonton. Tunggu video-video vlog aku selanjutnya. Oke, jangan bosan ya.